Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Bapak Idris. Oke, hari ini tanggal 6 Oktober 2024 ya teman-teman ya. Aku terakhir ya di rumahnya Denok untuk sidak pertama aku, tapi nggak tahu juga sidak-sidak berikutnya ya teman-temannya. Insya Allah didoakan aja aku sehat selalu agar bisa berkunjung silaturahmi kembali ke sini ya. Namun ada satu yang mungkin kan pertanyaan juga untuk teman-teman nih, itu sisanya kemana donasinya? Nah ini aku akan mereviewkan guys tentang kambing. Kalian kan pasti penasaran kan bentuk kambingnya seperti apa dan di mana kambingnya. Kita akan mereview sama-sama ya teman-teman. Namun sebelum aku mereview, buat teman-teman yang baru melihat channel ini dan baru kenal sama aku, please supportnya terlebih dahulu dengan cara like, comment, share video ini sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar akunya tambah lebih semangat. Langsung aja kita ke lokasi kandang kambingnya. Let's go. Nah ini udah ada Siti guys. Ti, om pamit ya. Om cuma nitip doa dan om titip rumah. Kalau sekiranya ada yang berantakan, pesan om jangan main andalan-andalan, jangan main suruh-suruhan. Kamu kerjakan aja sebisa kamu ya teman. Ya Ti ya. Oke. Okay? Nah om pamit ya. Jaga baik-baik rumahnya ya. Oke okay, teman-teman. Aku OTW-nya bersama Pak Amir ya teman-teman ya. Sebentar aku mau review dulu untuk bagian depan. Kalian kan bertanya-tanya, lemari ini taruhnya aku di situ berantakan. Kalau taruh di sini, ini sekarang musim hujan guys. Sekarang aja pun udah mendung. Nanti basah kalau kena hujan cepet rusak ya guys ya. Sengaja ditaruh di sini agar terhalang dari hujan guys. Nah ini juga udah ada barang-barang dari Pak Amir ya, sisa-sisanya, balok-baloknya. Kemungkinan ini akan dipakai nanti ini insya Allah kalau ada rezeki Pak Amir akan meratakan ya teman-teman ya, meratakan untuk menaruh-naruh barang-barang ini. Doakan aja Pak Amir punya rezeki, insya Allah nanti dibikin atap juga untuk ruangan ini ya guys ya. Oke aku langsung aja ya ke tempat kandang kambingnya, karena memang kandang kambingnya itu pun nggak ditaruh di sini guys. Nah kalau taruh di sini nggak ada ruang, nggak ada tempat ya guys ya, jadi ditaruhnya di desa sebelah dan dititipkan juga ke saudaranya ya teman-teman ya untuk saat sementara. Nah itu aku bertiga mungkin naik motor legendnya Pak Amir ya teman-teman ya. Kiwil, Kiwil, kamu kemana lagi, ngapain kamu di situ? Nulis apa? Nulis apa? Jangan berisik, jangan berisik. Nah ini guys, Nok ternyata lagi belajar kelompok di sini. Ada ngumpet di belakang. Nok, om mau pamit. Om mau pamit sekalian, mau pulang ya. Kamu lagi ngapain? Tadi nulis. Nulis apa? Belajar. Oh ya, ya udah om sekalian pamit ya. Om cuma titip minta doanya agar om tim CA semua sehat selalu ya. Amin. Semoga bisa berkunjung lagi ke sini nanti ya. Satu pesan om, rumah kalau berantakan harus dibersihkan. Oke, om pamit ya. Arif. Ini siapa namanya? Eva. Eva, Melda. Iya, Pangga. Pada belajar semangat ya. Semangat belajarnya. Oke. Matematika pada. Ayo belajar yang semangat. Oke, om pamit ya, semangat belajarnya ya. Assalamualaikum. Nanti om main lagi insya Allah ya. Dadah. Oke teman-teman, aku udah sampai di lokasinya ya teman-teman ya. Langsung aja ya, tanpa membuang waktu kita review untuk kandang kambingnya. Tuh, udah ada suaranya kan, kalian denger kan. Nah, disinilah Pak Amir menaruh kambingnya terlebih dahulu ya guys ya. Nah, tuh. Wah itu guys yang di dalam tuh kambingnya tuh teman-teman tuh ada dua tuh, putih dan ada warna coklat, terus agak keputihan lagi ada corak putihnya ya teman-temannya. Langsung aja kita lihat ke dalam. Lewat mana Pak Amir? Oh lewat sini. Oke. Okay. Wah ada bebek juga teman-teman, seperti yang aku sampaikan di live ya yang sebelum video ini tayang ya teman-teman ya. Bahwasanya nantinya ini akan dibangun menjadi tiga lantai ya guys ya. Wah udah kayak rumah aja ya teman-teman. Di bawahnya kandang bebek ya teman-teman ya.
dan di tengahnya kambing, terus atasnya orang. Tiga lantai guys. Nah ini kambingnya ya teman-teman ya. Wih, cakep ya. Dan itu juga yang coklat sepertinya sedang ngandung kecil ya teman-teman ya. Sengaja Pak Amir milih kambingnya itu yang cewek dua-duanya ya guys ya. Karena kambing itu nggak perlu ada jantannya juga teman-teman. Nggak perlu ada jantan, dia bisa hamil ataupun mengandung itu lewat gesekan pohon ataupun gesekan ke rumput-rumput bisa guys ya. Tadi juga sudah dibahas di live aku tentang soal itu ya. Dan Pak Amir juga mengambil kambing yang sudah siap ya ataupun produktif yang bisa berkembang biak ya teman-teman ya. Nah sementara kambing di sini dan di sebelahnya kandang bebek ya guys ya. Oh kolong juga kandang bebek Pak Amir ya. Ini rencana akan dibangun kan ya nantinya? Iya, tapi bukan sih sebelah sananya. Oh, nah itu kan udah ada di sana. Oh itu yang di bawah situ? Ya, kelapa-kelapanya itu. Oh nanti ditinggiin lagi apa di bawah situ? Ditinggiin. Oh ditinggiin. Oh nggak? Model kayak bambu ya gitu iya. Nanti ya? Oke siap siap. Jadi memang tiangnya kelapa. Nanti. Tiangnya kelapa ya? Iya. Tiangnya kelapa nanti kandangnya pindah guys. Ternyata bukan di sini guys. Di atas guys. Nah di sini nih teman-teman tuh. Nanti ditinggiin, nah itu udah siap tuh teman-teman ya, udah dikerjakan. Kemarin juga aku ngobrol sama siapa Pak Amir yang di sini? Bapak Rebing. Bapak Rebing ya, karena memang udah mau dikerjain sih sebenarnya kemarin ya, Pak Amir ya. Terkalai hujan terus, oh udah dikerjainnya sebagian ya. Oke itu udah dikerjain guys ya. Oke mungkin sudah terjawab ya rasa penasaran semuanya teman-teman untuk kambingnya. Ini sudah bisa kita lihat sendiri dan bareng-bareng. Di sini sudah ada kambing tuh. Udah ada nama belum, Pak? Belum. Oh, belum. Monggo yang mau namain kambingnya, penonton siapa tahu ada yang mau namain ya kan. Nah, tuh. Terus untuk juputnya nyarinya di sekitar sini di sekitar. Banyak. Pak Amir sendiri atau gimana, Pak? Untuk masalah yes. Makannya sendiri. Sementara ini kan belum lama juga ini. Bentar Bapak Bing aja ngambil. Oh. Baik, baik. Masih ada kesibukan. Baik, baik. Kalau Bapak Bing kan sambil cari ikan, oh, di rumput. Terus siap, siap. Deket juga tempatnya di sini. Oh iya, iya. Kalau di sana memang rumput itu agak susah ya, soalnya iya. Tanah-tanah sawah gitu kan. Untuk rumput liar agak susah, guys. Ternyata di sini dengan ditaruhnya di sini itu ada alasan khusus, guys. Deket nyari-nyari rumput ya kan. Tuh, deket juga tuh banyak tanah-tanah yang banyak rumputnya, teman-teman ya. Jadi memudahkan juga untuk pangannya kambing ini tersebut ya guys ya. Oke, kambingnya kalau kambing yang bunyi itu sehat guys ya. Susi. Susi. Oke, teman-teman. Mungkin sekian aja vlog aku untuk hari terakhir di Serang Cikande Banten ini. Terima kasih buat semuanya yang udah selalu support, selalu mendoakan kita semua. Aku hanya bisa membalas dengan doa kembali. Semoga kalian selalu dilancarkan segala urusannya, dipermudah segala pekerjaannya dan rezekinya semakin berlimpah. Terutama diberi kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pak Amir, aku sekalian mereview kandang kambing. Udah semua tugas aku udah selesai semua. Terima kasih untuk semua hidangan, terus tempat buat istirahat aku. Mohon maaf kalau aku selama di sini ada ngerepotin Pak Amir. Ada salah-salah perbuatan ataupun kata-kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf ya Pak Amir ya. Insyaallah. Insyaallah kalau ada rezeki umur panjang nanti aku pasti main kembali ke rumah Pak Amir, boleh kan? Ya, boleh, boleh. Boleh sekali ya, saya doain biar lancar. Amin, sehat selalu amin. Ya, rezekinya mengalir deras dari segala arah. Amin, amin. Aku cuma mohon titip untuk amanah ini sama ya. Rumahnya tolong dijaga ya Pak Amir. Insya Allah ya. Oke. Pak Amir, aku sekalian pamit. Ya. Oke, Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, aku sudah sampai di stasiunnya ya guys ya. Nah ini aku ada yang beda ya, pulang biasa menggunakan bus ya teman-teman ya. Ini aku mau coba naik
kereta api ya guys ya. Ini aku ada di stasiun Maja. Bisa kalian lihat ya teman-temannya, MAJA. Aku pulang ke Jakarta, doakan perjalanan aku berjalan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, aku udah berada di keretanya. Mohon maaf kalau berisik karena aku duduknya pas dekat sambungan. Jadi kalau ada jalanan rusak maksud aku, itu pasti dia beradu besinya akan terdengar suara yang berisik ya teman-teman. Untuk kondisi keretanya sendiri alhamdulillah ramai ya. Karena memang ini hari Minggu, besok hari Senin pastinya mereka pada pulang habis berkunjung ke rumah sanak saudara, family ya teman-teman. Oke guys, kita udah sampai di stasiun Tanah Abang. Aku jujur first ini ya guys ya. Naik kereta komuter line dari Maja ke Tanah Abang. Ternyata ramai juga yang turun di sini. Tadi kepotong, sorry. Ini kita mau menuju pintu keluar ya. Jadi pintu keluar dari stasiun Tanah Abang ini seperti ini ya guys ya, menggunakan tangga. Lumayan cukup ya naiknya, karena kita barengan dengan penumpang-penumpang yang lain, jadi harus sabar ekstra, jangan buru-buru. Oke teman-teman, mungkin video aku cukup sekian ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di video aku kali ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terus support aku dengan cara like, komen, share video ini sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar akunya tambah lebih semangat. Ojo lali yang belum subscribe, dipencet tombol subscribe-nya, diaktifkan ke semua tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi ataupun video-video terbaru dari aku. Aku Bapak Idris, akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku ataupun live-live aku berikutnya. Bye-bye, assalamualaikum.